cara pasang remote alarm pada motor Vario 125. Bagian depan dilepas dulu. Ya, cara menghubungannya di sini untuk kabel warna biru kita hubungkan dengan tombol starter. Nah, di sini kita hubungkan dengan kabel warna kuning strip hijau. Lalu kita pasang tombolnya. Lalu untuk kabel kuning dua ini kita hubungkan ke lampu sen. Kabel warna oranye dan kabel warna biru laut. Lalu kita pasang soketnya. Ya, sudah seperti ini. Lalu di sini kabel warna oranye kita hubungkan ke kabel kontak. Kita jumper dengan dua kabel. Kita hubungkan ke kabel kontak soketan ini. Ini ke kabel warna hitam sama hitam strip putih. Ini hitam sama hitam strip putih. Lalu kita pasang soketnya seperti ini, soket kontak. Kemudian kabel merah ini disambungkan ke plus aki, dan kabel hitam ke masa aki, dan kabel yang dua ini merah muda sama abu-abu tidak dipakai, kita potong saja. Sambung, Mas. Pak Fitri. Ya, ini sudah selesai. Ya, motornya sudah selesai. Dan ini kontaknya. Kita hidupkan pakai remote. Tekan ini dua kali. Motornya langsung hidup. Tekan ini satu kali, matikan. Yang ini untuk alarm. Bakar, obana bakar, setire. Banyak anak-anak PTN dulu. Ini untuk mencari motornya. Amati. Ya sudah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.